Gunung Kemukus adalah objek wisata religi yang berada di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Daya tarik utama tempat wisata ini yaitu keberadaan sebuah makam keramat tokoh keturunan Majapahit, yaitu Pangeran Samudro. Banyak orang sengaja berkunjung untuk berziarah, meski tempat ini lekat dengan image negatif. Namun, Gunung Kemukus punya pesona tersendiri. Memang berita atau informasi yang beredar di luar dengan kondisi sebenarnya ataupun fakta sebenarnya dalam rangkaian melaksanakan rangkaian ziarah itu memang sangat bertolak belakang. Nah, kenapa kalau rumor yang berkembang ini ibarat suatu benang kusut, titik simpulnya itu ada di dua titik. Satu, wasiat beliau Pangeran Samudro yang disalahartikan, sopo wae anak putuku sing gelem sowan dalam hal ini melaksanakan ziarah bakal tak kabulke kabeh pinyuwune ning anane sowan kaya dene nanggone demenane. Nah, dari wasiat inilah yang tidak dipahami secara menyeluruh. Yang kedua, bahwasanya yang dimakamkan di Gunung Kemukus itu kan sebenarnya bukan hanya beliau Pangeran Samudro, tapi beserta beliau ibu tirinya. Yang mana dulu disuruhkan semacam viral pun semua sebenarnya tidak hanya kasih sayang seorang ibu tiri terhadap anak tidak ataupun juga sebaliknya. Pangeran Samudro adalah salah satu putra dari Raden Patah. Kebetulan beliau tidak dari istri permaisuri, tapi beliau dari istri selir. Kenapa? Mungkin timbul pertanyaan sampai beliau sampai dimakamkan di Gunung Kemukus. Karena pada saat itu beliau Pangeran Samudro mendapat tugas ataupun mengemban amanat
untuk mempersatukan kerabat istana yang tidak mendukung berdirinya Demak pada saat itu. Salah satu perjalanan beliau untuk mempersatukan para kerabat kalangan istana itu yaitu menemui Sunan Lawu atau Sunan Gugur yang posisinya di Gunung Lawu. Di akhir perjalanan beliau, karena berhubung kondisi pada zaman itu nggak seperti sekarang, jadi beliau dalam perjalanan itu banyak istilah kesulitan, cobaan, rintangan. Akhirnya pada saat itu beliau dalam kondisi sakit dan singkat cerita dimakamkan di Gunung Kemukus. Dan juga kenapa dinamakan dengan Gunung Kemukus? Karena pada saat itu setiap hari, khususnya di pagi hari itu, timbul semacam asap yang mengepul dari perbukitan itu. Makanya dinamakan Gunung Kemukus karena kukus itu bisa dibilang kayak semacam asap yang mengepul. Orang-orang melaksanakan aktivitas ziarah di Gunung Kemukus yang mana rangkaian ritual dari ziarah itu diawali dengan sesucinya seorang peziarah di Sendang Ontrowulan dengan jalan cuci muka ataupun mandi ataupun wudu. Banyak juga yang ngalap berkah dengan membawa air dari sendang tersebut, kemudian dilanjutkan dengan berdoa dipandu pihak juru kunci di Sendang Ontrowulan. Baru tahapan selanjutnya mereka melaksanakan ziarah di makam. Apa yang menjadi yang saya utarakan ini diperkuat dengan perda dari Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, perda nomor 2 tahun 2012 yang mana berkenaan dengan alur tata cara ziarah di objek wisata religi makam Pangeran Samudro. Pada dasarnya ziarah di Gunung Kemukus itu sebenarnya tidak beda dengan ziarah di tempat Allah lainnya. Kita berdoa ataupun mendoakan arwah yang kita ziarahi dengan tujuan kita mendapatkan syafaat ataupun barokah dari beliau yang kita ziarahi. Bahkan seyogianya juga kita meniru suri toladan dari kepribadian beliau Pangeran Samudro. Dan juga tidak mungkin orang yang memiliki kepribadian jelek pada akhir hayatnya menjadi tempat diziarahi. Secara logika, orang yang jelek memiliki karakter sifat yang jelek tidak bakalan menjadi tempat ziarah.